Dato' Sri Najib Razak mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya dari Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pada hari terakhir sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Ini adalah pertemuan pertama di antara kedua-dua pemimpin berkenaan sejak Nguyen dilantik sebagai Perdana Menteri Vietnam yang ke-8 pada 7 April lalu. Turut hadir dalam pertemuan itu ialah Ketua Setiausaha Kementerian Luar Dato' Osman Hashim, Duta Malaysia ke Rusia Dato' Hayati Ismail dan Pegawai Kanan Kementerian. Dalam pertemuan kira-kira 30 minit di hotel kediaman mereka, Najib dan Nguyen membincangkan pelbagai perkara termasuk usaha meningkatkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara.